Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana bersama dengan Project Solo. Berjumpa lagi di channel Project Solo. Alhamdulillah, kan? Jadi, hari ini Project Solo nak kongsikan sedikit cerita lah. Ada desas-desus mengatakan bahawa pelumba negara kita iaitu Sarifuddin Azman atau Damok telah dilamar SRT Petronas. Betul ke? Jadi, risik punya risik memang ada lah. Tapi bukan dilamar, ya? Tapi ada statement menyatakan pengurus pasukan SRT Petronas Datuk Razlan Razali ada sedikit statement yang dikeluarkan bahawa jika Damok ingin bersama dengan pasukan SRT Petronas, beliau perlu buktikan KPI yang terbaik terlebih dahulu. Jadi, Projek Solo dah sediakan sedikit video informasi untuk korang. Jadi, kita lihat video ni dulu. Jika pelumba muda negara Sarifuddin Azman memenuhi petunjuk prestasi utama atau KPI, sudah pasti ada sinar untuknya bersaing dalam kejuaraan motosikal dunia MotoGP pada masa akan datang. Itu perkara yang mungkin akan ditunaikan prinsipal pasukan Petronas Yamaha Sepang Racing SRT Datuk Razlan Razali apabila melihat prestasi pelumba muda berkenaan semakin menunjukkan perkembangan positif sekaligus mempunyai ruang dan peluang untuk beraksi di pentas lebih tinggi. Datuk Razlan berkata Sarifuddin atau lebih dikenali sebagai Damok semakin matang selain bijak meletakkan diri dalam posisi terbaik pada setiap perlumbaan. Menurutnya lagi, apa yang dipamerkan pada perlumbaan di Barcelona, beliau begitu baik mengawal jentera dan bersabar sebelum menunggu peluang muncul juara. Tambahnya lagi, bila mereka mempamerkan aksi terbaik, sudah pasti berpeluang menyertai ke SRT amat cerah. Jadi, KPI adalah keutamaan pasukan. Saingan CEV adalah perlumbaan kompetitif. Jadi, peluang ke Moto3 bersama SRT amat cerah dan berharap dia terus berdisiplin serta konsisten hingga musim ini. Tambahnya lagi. Sebelum ini, Damok yang bermula di petak ke-10 melakukan kejutan sebagai juara dengan catatan masa 29 minit 32.553 saat selepas bijak mengambil peluang memintas pelumba-pelumba lain di pusingan terakhir. Prestasi cemerlang itu sekaligus menyaksikan dia muncul juara saingan CEV Moto3 remaja dunia di Litar Catalunya, Spanyol. Jadi baik, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan like, share dan komen. Jangan lupa tekan loceng. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.